Alhamdulillah. Tersyukur si mampu jitendrigang kalau risisi arajan napung Allah Ta'ala. Sehingga nato pada engkasiki hadire degaga akata degaga riakatai sangadinna untuk lelungi cenin rio napung Allah Ta'ala. Nasabah ya manenna jama-jamat tak yae dua mi ya manenna riapunangi rilebok na yelino dua mi. Yang pertama narekotania alena salaiki idi salai betul orang parange dua mi narekotania alena salaiki idi salai jabatange dua mi narekotania alena salai idi salai. Artinya hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Jago-jago na rupa tauwe, tapi ketika tiba masanya maka de gaga jago. Sogi-sogi na sedde rupa tau, nareko tiba masanya de gaga na pasanga di pungala Ta'ala. Elo tea kasiasi sogi pejabat tania pejabat. Urwani makunrai tidak ada yang membedakan di hadapan Allah kecuali iman dan takwanya. Maka perlu dipadecengi ya rotepe. Perlu dipakesingi etau tak lau rifung Allah Ta'ala. Ia menandakan bahwa idi rupa tauwe tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul. Apa yang akan membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling makasin relona pung Allah Ta'ala. Sesungguhnya tahu kami nan melebih relona pung Allah Ta'ala. Bukan faktor jabatan dan kaya, bukan faktor laki-laki maupun perempuan. Tapi faktor membedakan adalah kadar keimanan kita di hadapan Allah. Alhamdulillah. Seandainya bukan Nabi Muhammad, nah dia gagah pejabat. Seandainya bukan Rasulullah, dia gagah tahu sugi. Seandainya bukan Nabi Muhammad, dia gagah rupa tahu. Tapi nasabari nabitta. Laulaka, 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 lama khalaqtula fulaka. Seandainya bukan engkau ya Muhammad, seandainya bukan engkau ya Rasulullah, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari nabitta, maka engkau itu talle, nasabari nabitta, engkau itu dah. Peringatan maulid bukan persoalan kaya atau tidak. Persoalan Isra Mi'raj bukan persoalan pejabat atau tidak. Tapi bagaimana kita hadir di tempat itu. Kenapa? Karena di setiap peringatan-peringatan pengajian majelis ada keberkahan meluk na panonno pung Allah Ta'ala barakah. Amin. Nada kataya barakana. Cedek mega capu. Aro orwane makunrai tidak ada perbedaan. Nada kataya barakah. Namo mega. Tapi sia-sia ini degaga barakah na rilu pung Allah Ta'ala. Tapi na mau cende, yang penting kenapa barakah pung Allah Ta'ala. Maka inilah yang mau kita jelaskan. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Aro mapaccingi pung Allah Ta'ala puam pancajeng puam pallalengengi atanna Nabi Muhammad minal masjidil haram dari masjidil haram Mekah ke masjidil aqsa Palestina. Ye ayat e dimulai dengan kata-kata subhana
Para mufassirin berkata, apabila ada ayat, engka surah, selalu atau dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan berbicara tentang keesaan Allah. Ternyata betul. Karena memang Nabi ta ia ayat menjelaskan diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan pada saat itu Mekah ke Palestina perjalanan 1 bulan. Ternyata hanya sebagian malam saja. Secara akeleng de nule kejadian tapi naelui pungallah taala. Makwanna naro narekomita ki kejadian yang sangat luar biasa, maka sebaiknya dimulai dengan kata-kata subhanallah. Dalam sejarah kehidupan Nabi, magero Nabi ta sehingga dipalaleng. Kenapa Rasul diperjalankan? Dalam sejarah kehidupan Nabi, ada 2 tahun aneh namanya. Yang pertama ada disebut dengan tahun gajah. Yang kedua ada disebut dengan tahun sukaduka. Kenapa yang pertama disebut dengan tahun gajah? Kelahirannya Rasulullah. Karena ada kerajaan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Rasul dilahirkan, maka disebut dengan tahun gajah. Yang kedua ada namanya tahun sukaduka. Kenapa disebut dengan tahun suka dan duka? Karena keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Ini yang melatar belakangi sehingga Rasul diperjalankan. Nanti dijelaskan 1 persatu. Satu suka duka. Kenapa keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan? Niga ya roh bainena nabitta, istri pertama Rasulullah. Meninggal istrinya Rasulullah. Tidak lama meninggal istrinya Rasulullah, meninggal lagi pamannya Rasul yang menjaga di waktu masa kecil, yang rela mati untuk Nabi. Dia rela menghidupkan Rasulullah untuk menjaga di masa kecilnya, yang bernama Abu Talib. Dalam saat itu karena keluarganya sangat dicintai, masare Nabi ta, berduka Rasulullah, bersedih Nabi. Kenapa meninggal keluarganya? Apa hikmah di balik ini? Degaga rupa tahu, degaga melo manenungan relebo na yelino, pasti akhirnya mate. Amurena Nabi ta mate, bainena Nabi ta mate, Nabi ta mate. Ustaz mundribi. Marat cai. Kena suruh kak mate. Iya lo macarama sembaratan. Iya lo macarama. Tapi mati lo juga tiga dina mati. Betul. Subhan. Jadi meninggal, tidak ada akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Pasti kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Napo jago-jago rupa tahu, napo acacana rupa tahu, napo sogi-sogi sedih rupa tahu. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, degaga sugi, degaga pejabat, semua sama di hadapan Allah. Semua sama. Makanya tuh sujud kide ini mergaga dalam peki kur sujud ta, supaya minta sama Allah milau kiri pun Allah Ta'ala serikom menghidi iai mati ki nasa pasti mati ki mati nak capuri ki nasabat deci nak kibaca nur doana aga doanya Ustaz. Allahumma yassir wala tu'assir rabbi tammim bil khair birahmatika
ya arhamar rahimin. Coba acuiki, Allahumma yassir wa la tu'assir. Emang ngangam ini saya kalau udah paham. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya. Boy rahimina malu pulade. Domiru lancar. Meninggal. Istrinya Rasulullah meninggal, pamannya Nabi meninggal, maka Rasul dalam keadaan bersedih. Artinya degaga rupa tahu degaga masalahna. Engkau mana itu masalahna? Nabi tak punya masalah. Nabi tak punya ujian. Nabi Muhammad ada masalah. Degaga tahu degaga masalahna. Degaga rupa tahu degaga masalahna. Yang menjadi masalah, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Makanya Al-Quran katakan ala bizikirlahi tatamainnul qulub. Jadi kalau zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Jadi kalau punya masalah kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala haillallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala haillallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil alim. Masya luar biasa. Ya tubuh nak sengi masalah awak masih kerita we sengi malolo nak kita i barakan rusalawai magi napakur mapakotosir. I beda itu kalau orang senantiasa berzikir bersalawat na tidak beda. Coba lihat wajahnya, ada wajah-wajah rahmatan lil alamin, ada juga wajah-wajah seakan-akan tersiksa walaupun kelihatan senang. Kan beda itu Pak, kelihatan tersiksa tapi ada memang kelihatan wajahnya senantiasa berseri karena zikir. Sengim nakumakun rai sengim assalawa subhanallah sengim macantik ni rita moto ni matua ni. Iya iya, apalagi saya lihat yang hadir we subhanallah kemana ni warna-warni na kerudungnya. Wendo eh engkana ungu, engkana pink, ada hijau, mudah-mudahan lunas. Amin. Reto Ustaz langsung kes. Amin. Nah, diperjalankan Rasul Nabi Muhammad dalam keadaan berduka, maka Allah mendapatkan perintah melalui dengan malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, dia dalam keadaan berduka, dia dalam keadaan bersedih, kau panggil bersamaku, ingin ku ingin ketemu dengan Allah subhanallah. Siapa tidak merasa bangga yang memiliki langit bumi beserta dengan isinya dipanggil langsung ketemu dengan Allah. Kita saja sama saja Pak Lurah, sama ki bawa peta camat, sama ki Pak Bupati, nah luar biasa bangga. Apalagi kalau kita sama dengan Allah. Maka Nabi Muhammad merasa terhibur karena mendapatkan panggilan dari Allah. Berkata Malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau olita menguluri puasi wae, nasabah ini tunataja engkau melongi elok kinalang hadiah. Maka dipalala li nabita dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama,
pada langit pertama siruntui Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua. Pada langit kedua siruntui Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga siruntui Nabi Idris alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat siruntui Nabi Harun alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi minta maaf. Lima ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Ini saya mau jelaskan. Sebenarnya banyak dilihat oleh Nabi. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril, nigaro wahai malaikat Jibril." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad. Orang-orang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya berjamaah di masjid." Subhanallah. Idi manen nanyi. Jadi usahakan ngirui di laoki ma berjamaah di masjid ye. Kutu. Ustaz sibuk ka mega urusu. Depan nak selesai sedia-sedia. Elo ni agen aku sibuk. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asara. Tidak bisa datang di waktu asara, datang di waktu mangaribi. Tidak bisa datang di waktu mangaribi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Mate ni. Desisna gagah tu. Anang kama kuli-kuli. Subhan. Naiya rabbera jamae baraka. Betul. Naiya rabbera jamae pahala. Naiya rabbera jamae alomolomongan. Naiya rabbera jamae papasempo dalle. Naiya rabbera jamae pahala. Naiya rabbera jamae deceng. Berdiam saja di masjid, deceng. Salat sunnah di masjid, deceng. Mengaji di masjid, deceng. Macarita kima kesin di masjid, deceng. Yang penting deto mak gosip. Wow, 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 wow. Masukku saya masuk di masjid. Berzikirlah kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar. Astaghfirullah. Kata Nabi, semua masjid di dunia ini, yamanna masjid ai, yalanna di dunia mata mamane kusuruga termasuk masjid ta. Jadi luar biasa ini masjid ta. Masjid apa namanya? Masjid Al-Muhajir. Ini Masjid Al-Muhajir kata Nabi akan berlipat 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Jadi biar sempit itu di masjid akan menjadi berlipat 10.000 kali lipat. Bayangkan itu. Berkata nanti kepada Allah, "Ya Allah, saya ini Masjid Al-Muhajirin, ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah urus saya, ya Allah." Yang pernah urus saya, yang masuk di masjid, yang masuk di situ pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Ya tona tu narik mancaji ki pengurus tidak semudah kita bayangkan. Besar ujiannya. Apa idi se di lomak jama di saliwong 72 macarita nananananananana. Magi na pakro, magi na pakro, magi na onyi, magi na kuning, magi rimange, iko pala ima. Sota. Betul. Besar ujiannya Pak kalau kita mengurus masjid. Makanya memang yang perlu diperhatikan dalam jadi pengurus masjid, keikhlasan, panggilan hati, bukan karena niat apa-apa. Itu yang perlu kita luruskan. Alhamdulillah, Masjid Al-Mujahir, Al-Muhajirin berdiri dengan baik,
tinggal mau dipelihara dan diperhatikan sebagaimana mestinya yang perlu kita benahi. Pertama. Kemudian yang kedua, berkata lagi di masjid, ya Allah, saya ini masjid Al-Muhajirin, ya Allah. Sebelum orang yang pernah sumbang saya, ya Allah, berkata Allah, berapa sumbangannya? 100 juta? Tidak, ya Allah. Berapa pale? 50 juta? Tidak, ya Allah. Berapa pale? 10 juta? Tidak, ya Allah. Berapa pale? 1 juta? Tidak. Berapa? 50 ribu, ya Allah. Tapi itu yang jelas, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah sumbang saya biar 50 ribu akan kumasukkan di masjid Al-Muhajirin, kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya usahakan engkau duit tama-tama di masjid seke. Subhanallah. Pas sedekah itu yang menolong kita nanti pak pertama nanti di akhirat, kemudian sedekah. Bahkan kata Nabi, seandainya orang yang mati minta kembali ke dunia, cuma satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Ternyata sedekah dipermudah menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Depa gaga tau sugi nama labu mencaji kasiasi, tapi gana tau sugi nama seke mencaji kasiasi. Makanya motto saya, sedekah tak membuat miskin. Sedekah adalah patola bala. Magai pas sedekah mencaji pabura, pas sedekah menjadi penyembuh, pas sedekah mencaji palomolomong, pas sedekah mencaji patola bala, pas sedekah mencaji palawa lodi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah iya rohana orang parangina senabita telumi. Yang pertama elomi dipakai mandre. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar, tidak ada gunanya. Tapi kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Di makasi totu nare kalau kita sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nama kesingi pandre Ustaz E. Apalagi boleh bulu kumbah. Betul. Terima kasih Pak. Orang kena pandri ini baik. Kanja apa balena? Engka balik tafa, engka balik sang ahe. Kamanan di je. Masih Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan malam yang menurut saya lah. Ya, lebih makasih sebenarnya idoko lesu. Ya. Tapi dia mana mengerti Pak Mega mata bepai. Nak kijangi nova itu aku. Ya, kosai monre Pak mana. Doko lesu na limang kota aku. Harus salim. Alhamdulillah. Semuanya kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Ya Allah semuanya, salatullah, salamullah ala toha. Assalatullah, salamullah ala yasin. Baik, berkata lagi yang ketiga masjid Al-Muhajirin. Ya Allah, saya ini masjid Al-Muhajirin, ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Berkata Allah kepada malaikat, siaga tahu kena pakai sujud masjid 10 tahun kah? Tidak, ya Allah. Berapa pale 1 tahun? Tidak, ya Allah. Siaga pale cicem mipuang 1 kali. Bayangkan itu mulianya. Hanya 1 kali Allah dia pakai saya sujud. Itu pun perjalanan dari Bone mau menuju ke desa sebelah, ya Allah. Tapi narapi asara lepai ku masjid puang. De welo matama di surgamu puang sebelum orang napake kasa sujud winamu wit kecice puang matamaku di masjid kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surga.
Amin. Maka ini masjid gunanya dipakai untuk sholat berjamaah. Para donatur sudah berjalan. Pak Haji sudah bantu kita. Pak Lurah sudah membantu kita. Memberikan motivasi. Ini sia-sia bangunan bagi orang-orang yang sedekah. Tapi tidak dipakai untuk kemaslahatan umat. Salah satunya berjamaah.